Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Syawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'i binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang menciptakan bumi bagimu sebagai hamparan dan langit diciptakan sebagai bangunan, artinya atap, dan Dia menurunkan air dari langit, kemudian Dia menghasilkan dengan air itu bermacam-macam buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Karena itu jangan kamu jadikan bagi Allah, jangan kamu jadikan Allah itu berbilang, artinya memiliki sekutu, padahal kamu mengetahui. Jadi ayat yang kita bahas pagi ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang menjelaskan tentang Rabb. Di belakang ayat yang berbunyi ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian atau sembahlah Tuhanmu. Siapa Rabb itu, Tuhanmu itu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu. Jadi ayat yang kita bahas hari ini adalah menjelaskan tentang Rabb. Siapa itu Rabb itu, siapa itu Tuhan itu. Di Rabb secara bahasa artinya adalah pemimpin atau pendidik. Ayat di belakang menjelaskan Rabb itu adalah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Disambung dengan ayat ini bahwa Allah itu bukan hanya menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, tetapi juga menciptakan untukmu, menciptakan bumi untukmu.
Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dilakum bagimu, artinya untukmu. Di sini ja'ala, kata ja'ala ditafsirkan oleh pengarang tafsir Jalalain dengan khalaqa. Apa perbedaan antara ja'ala dengan khalaqa? Dari segi ilmu bahasa, kenapa pengarang menafsirkan ja'ala dengan khalaqa? Dalam ilmu nahu atau tata bahasa Arab, ja'ala itu mesti objeknya dua. Sedangkan di ayat ini objeknya hanya satu, yaitu arda, bumi. Karena itulah ditafsirkan ja'ala dengan khalaqa. Di ja'ala maksudnya khalaqa. Kemudian dari segi makna, apa perbedaan antara ja'ala dengan khalaqa? Kalau khalaqa artinya menciptakan atau menjadikan, sehingga sesuatu itu menjadi berwujud. Menciptakan sesuatu, kemudian sesuatu itu telah berwujud. Yang ditekankan adalah tentang hebatnya sesuatu yang diciptakan itu. Itu makna dari khalaqa. Penekanannya adalah sesuatu yang diciptakan itu sangat hebat. Jadi kalau sesuatu yang diciptakan Allah itu hebat, tentu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta lagi lebih hebat. Sedangkan ja'ala dari segi makna menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada, dan penekanannya adalah bahwa sesuatu yang diciptakan itu memiliki manfaat. Karena itu di ayat ini dipakai kata ja'ala, karena Allah menciptakan bumi itu untuk manfaatnya untuk manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi sebagai hamparan. Hamparan, kalau kita, pengalaman kita tinggal di bumi ini, memang bumi ini terhampar. Namun menurut penemuan sains, ilmu pengetahuan modern, bumi itu bulat. Apakah itu bertentangan? Tidak. Memang bumi itu bulat, hakikatnya bumi itu bulat menurut penemuan sains. Tetapi jika kita berjalan di bumi ini, kita mendapati atau menemukan bahwa bumi ini seolah-olah datar atau terhampar. Tidak perlu kita pertentangkan itu dong. Ada penemuan sains, memang kalau dicari dari satelit bumi kok bule. Nah, dalam Al-Quran batu disebut terhampar. Terhampar itu menurut pengalaman kita, kita tinggal di bumi kok, kita cari bumi kok memang luas, terhampar, bagaikan terhampar. Iya, kamu bawa bayi tidak? Datar. Jadi itu, ini kalau Allah menyebut bumi itu bulat, apalagi di zaman itu belum lagi sains belum lagi maju, tentu lajaleh didustakan oleh Al-Qur'an. Malah bumi bule sejaleh bumi datar. Ah, ndak batu Al-Qur'an itu tuh.
Jadi Al-Quran itu menyampaikan sesuatu memang sesuai dengan zamannya. Zaman dulu, zaman Nabi hidup, pengetahuan manusia belum lagi mencapai bahwa bumi itu bulat. Jadi jangan kita pertentangkan itu. Wassama'a bina'a, dan langit diciptakan sebagai bangunan, artinya saqafan, atap. Jadi langit secara bahasa, apa itu langit? Ma'ala wartafa'a, sesuatu yang tinggi yang berada di atas kita. Itu yang disebut langit secara bahasa. Di yang dakik kawak ko dan nampak di kita biru itu, itu disebut langit dunia. Jadi Allah menciptakan langit itu, apa kini yang disebut oleh penemuan sains, namanya ada atmosfer, ya tak? Atau disebut dengan lapisan ozon. Itu fungsinya sama jo, jo ato, atap. Kalau kita membuat rumah, tidak ada atap, bagaimana? Ah, hujan kehujanan paneh, kapanehan. Jadi atap itu fungsinya apa? Sebagai pelindung. Nah, pelindung. Jadi begitu juga bumi, Allah melindungi, menciptakan pelindung bumi bagaikan payung. Jadi kalau ada benda-benda dari luar angkasa itu kajatua ke bumi, itu karena ada yang melindungi tadi, sebelum sampai di bumi benda tadi hancur. Dan juga fungsi dari lapisan ozon itu adalah melindungi bumi dari apa namanya sinar ultraviolet. Nah, kalau sinar ultraviolet tadi sampai ke bumi, itu akan menyebabkan manusia itu mudah dapat penyakit, tidak sehat, kurang daya tahan tubuh. Jadi itu salah satu fungsi dari lapisan ozon. Jadi kini kan disebut karena banyaknya pencemaran di bumi, karena polusi tinggi di bumi, lapisan ozon itu telah menipis. Kenapa? Karena di bumi banyak industri pencemaran udara, banyak polusi dari kendaraan. Nah, itu menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu sebagai bangunan atau atap, maksudnya adalah melindungi bumi agar manusia tinggal di bumi merasa nyaman. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah menurunkan air dari langit. Maksudnya Allah menurunkan air dari pihak langit, dari arah langit, yaitu dari awan. Di air di bumi menguap ke udara menjadi awan, awan itu kemudian turun lagi sebagai air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati, kemudian Allah menghasilkan dengan sebab air itu, dihasilkanlah bermacam-macam buah-buahan karena rezeki bagimu. Jadi air itulah salah satu penyebab kehidupan di bumi. Kira-kira kalau ada turun hujan, maka bumi akan gersang, kering, kerontang. Tidak ada nak tumbuh, tidak. Jadi itu di Timur Tengah yang kurang turun hujan, banyak kebanyakan daerahnya adalah padang pasir.
Cibuka tu jelek di Makkah itu ndak? Bagi kita nak lepas ke Makkah, jadilah bukitnya hanya bukit batu-batuan. Tak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi itu adalah berkat dari air hujan. Air itu adalah penyebab dari kehidupan, penyebab dari kesuburan bumi. Kalau bumi dah subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan itu untuk siapa? Untuk manusia dan hewan-hewan peliharaan manusia. Jadi ayat ini memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sembahlah Allah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan bumi ini untukmu. Dari ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mendesain bumi ini untuk tempat tinggal manusia. Kalau dalam ilmu apa namanya? Ilmu astronomi, apa bidang itu ya? Tentang planet-planet, tidak seluruh planet itu yang memungkinkan manusia bisa hidup di sini. Nah, contohnya seperti hanya yang mungkin itu menurut penelitian yang mungkin bisa ada kehidupan itu adalah di planet apa namanya planet yang dekat ke bumi yaitu planet Mars. Sedangkan yang lain itu tidak mungkin ada kehidupan di situ. Apa sebab dari apa jarak planet tadi dari matahari. Jadi bumi itu memang letaknya lah diatur jaraknya dari matahari itu indak terlalu dekat dan tidaklah terlalu jauh. Nah, kalau dekat ke matahari pasti bumi itu akan panas. Lebih panas dari yang kini. Maka tidak mungkin ada kehidupan. Jadi jarak bumi dari matahari itu diatur sehingga memungkinkan. Nah, kalau dekat ke matahari, air tadi bisa menjadi kering. Jadi kalau dekat bumi kok ke matahari, de panas cahaya matahari tadi, air tadi tidak jadi air menguap, kering jadinya. Nah, kalau jauh dari matahari terlalu dingin pun tidak memungkinkan ada kehidupan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang telah merencanakan, telah membuat apa men-setting atau mendesain bumi ini sebagai tempat tinggal manusia. Dan disediakan sarana-sarana yang memungkinkan manusia itu hidup. Sehingga bumi itu, permukaan bumi itu tidak seluruhnya kareh. Tidak seluruhnya terlalu lunak. Kalau lunaknya saja permukaan bumi itu bagi kita bangun rumah. Tidak. Lunak menjaga uangnya saja. Bagoyaknya saja. Nah, kalau karehnya saja permukaan bumi itu, tidak bisa lo gitu bercocok tanam, tidak bisa gitu ke sawah, ke ladang dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir.
Bantu itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian, setelah kalian diciptakan bisa dio kalau tampek tinggal itu adalah bumi, dan bumi itu pun disiapkan segala sarana dan prasarananya sehingga membuat manusia itu nyaman tinggal di bumi. Dijadikan pula langit sebagai atap yang melindungi manusia dari kemungkinan benda-benda langit, jatuhnya benda-benda langit. Jadi kalau manusia lain memiliki akal dan pikiran, tentu kalau merenungkan makna ayat itu, pasti nyundak barik beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengajak kita berpikir. Sama dengan contoh kecil, ada orang yang berbuat baik kepada kita, ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka menurut akal kita wajar kita mengucapkan terima kasih. Apalagi Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan bumi tempat sebagai tempat tinggal kita, dan menyiapkan segala sesuatu sebagai sarana hidup kita di bumi, maka tentu lebih patut dan layak Allah itu kita sembah. Patut sekali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada. Karena itu jangan kamu jadikan Allah itu berbilang. Artinya janganlah kamu menyekutukan Allah dalam ibadah. Namanya itu syirik. Allah diakui sebagai Tuhan dan yang lain selain Allah juga diakui sebagai Tuhan. Jadi kaum musyrik Mekah itu, mereka sebenarnya mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Tetapi hanya satu Tuhan di antara banyak Tuhan. Itu maka disebut musyrik Mekah. Jadi Allah itu hanya satu Tuhan di antara Tuhan yang banyak. Karena itu Allah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Selain dari Allah adalah makhluk. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui sesungguhnya Allah itu si Khalik. Allah itu Khalik. Apa itu Khalik? Sang pencipta. Wala yakhluqun, dan Tuhan-Tuhan yang lain itu, yang kamu anggap Tuhan itu, mereka tidak menciptakan apapun. Wala yakunu ilaha illa man yakhluq. Wala yakunu ilahan illa man yakhluq. Dan tidak ada yang, dan tidaklah disebut Tuhan itu kecuali yang menciptakan. Jadi ketika di dulu di zaman Nabi itu, di zaman-zaman awal dakwah Nabi itu, di Masjidil Haram itu ada 360 patung. Nah, itu banyak ayat Tuhannya kaum musyrik Mekah. Pada banyak ay 360. Masing-masing patung itu melambangkan simbol dari Tuhannya orang musyrik Mekah. Di selain dari Allah itu bukan Tuhan. Karena itu jangan disekutukan Allah, jangan dijadikan baginya serikat atau sekutu. Kembalilah kepada tauhid. Esakan Allah itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Allah lah yang Tuhan. Selain Allah adalah makhluk, yaitu ciptaan Tuhan. Di Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah tafsir ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.